Hong wilahe ngawet namastu nomo sitem sejatine ora ono apa-apa sing ono amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku rayu 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 Hong piye wis rumit hidupmu sinau pawu kon kalau teman-teman semuanya sudah rumit berarti kita idem sama aku yo ruwet. Kawan-kawan, kita akan langsung lanjut ke episode selanjutnya dari mendengar serat centini ini yang berjudul wasiat wasi singgun kara dan ngelmu sangkan paran. Nah, rame. Oke, langsung nggih. Wasi singgun kara yang kemarin sudah memberikan ilmu pawukon kepada Jayeng Resmi melanjutkan wejangannya. Beliau berkata, "Nak, ada satu lagi yang kamu juga harus ketahui, yakni tentang Nogo Jati Ngarang dan Rijal, yang setiap 3 bulan sekali dia akan berpindah tempat dan akan kembali ke tempat semula setelah 1 tahun. Seperti yang dijumpai pada bulan-bulan Islam." Nah, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga bisa membaca kembali, nyari-nyari lagi tentang Nogo Jati Ngarang ini. Karena ini adalah salah satu hitungan tentang keberadaan naga itu sendiri. Naga dalam dibilang mungkin horoskop Jawa. Pada bulan Suro, Sapar sampai mulut, Nogo Jati Ngarang ini ada di timur, nak. Kepalanya ada di timur laut, ekornya di tengah. Di barat laut, punggungnya ada di tenggara, sementara matanya mengerling ke arah timur. Sedangkan Rijal ada di utara. Maka lengkaplah waktu 3 bulan itu. Pada Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, Nogo Jati Ngarang tinggal tepat di arah selatan. Kepala naga ada di tenggara, ekor terletak di tengah, perutnya berada di timur laut, punggungnya ada di barat daya, sedangkan matanya ngerling ke barat. Sementara Rijal tepat berada di sebelah timur. Pada bulan Rajab, Ruah dan Poso, Nogo Jati Ngarang berada di utara. Kepala naganya ada di barat laut, ekornya ada di tengah, perutnya di tenggara, punggungnya ada di barat laut, sementara matanya mengerling ke barat. Adapun Rijal ada tepat di selatan. Pada bulan Syawal, Dzulkaidah dan Besar, Nogo Jati Ngarang berada di utara. Kepala naganya ada di barat laut, ekornya berada di tengah, perutnya ada di barat daya, punggungnya ada di timur laut, sementara matanya mengerling ke timur. Akhirnya Rijal berada di barat. Nah, jika hendak pindah rumah, sebaiknya menyingkir tempat naga Jati Ngarang itu. Hanya itu pengetahuanku, katanya Wasi Singgun Kara. Kemudian Sang Wiku tiba-tiba berhenti, menghentikan wejangannya dan memberi kesempatan Jayeng Resmi untuk mencerna semua ilmu dan kata-katanya yang sekian banyak itu. Ketika dirasa cukup, lalu kemudian beliau berkata, "Ger, aku ini sudah merasa terlalu lama hidup. Tubuhku ini juga sudah melemah. Maka aku hanya bisa bersandar
kepada Gusti Hyang Widi demi kesempurnaan hidup. Aku juga menerima wisik gaib yang bunyinya demikian. Wahai Singgun Kara, tak lama lagi kamu akan kedatangan seorang ulama, seorang calon wali yang unggul, dan akan mengajarkan tentang petunjuk kesempurnaan ajal manusia. Maka mintalah kepadanya sehingga engkau akan diberi anugerah yang abadi. Maka dari itu anakku, kasihanilah aku dan berikanlah aku petunjuk tentang kesempurnaan pati menurut kepercayaanmu. Setelah berkata demikian, Wasi Singgun Kara akhirnya mendatangi pemuda yang ada di hadapannya, yaitu Jayeng Resmi. Dan Jayeng Resmi akhirnya memegang tangan Ki Singgun Kara. Dia menuntunnya dengan dua kalimat syahadat, lalu ditirukan oleh Sang Resi hingga merasuk ke dalam jiwa. Sang Mahawiku akhirnya berkata, "Raden Jayeng Resmi, kuucapkan terima kasih engkau telah memberikan petunjuk kepadaku tentang kesempurnaan pati. Sesungguhnya engkaulah calon wali yang kunantikan. Dan aku ingin memberitahukan padamu anakku, kelak apapun yang kau inginkan pasti akan tercapai. Meskipun harus menunggu lama, tapi kamu akan menemukan dan menjumpai kedua adikmu yang hilang itu. Yang harus kamu awali adalah dari Gunung Karang. Gunung Karang, kawan-kawan, kita tahunya sekarang ada di dekat Pandeglang, Banten. Dan di sebelah barat lautnya kota tersebut di Banten. Datanglah ke sana karena di sana berdiam seorang yang benar mulia. Namanya Syekh Ibrahim Ibnu Bakrim. Ia lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Karang. Semua pertanyaanmu kepadanya akan dijawab. Tak ada yang ditolak dan tak ada yang digantung. Untuk itulah, maka bergurulah kepadanya. Dan ketika kamu sudah menerima semua ajaran darinya, pergilah ke sebuah kerajaan besar yang bernama Wanamarta. Karena raja ya di sana yang memerintah sangatlah alim dan memiliki seorang putri yang kecantikannya tiada banding. Saat kamu diminta untuk menikahi putri jelita tersebut, sebaiknya kamu turuti saja. Karena jika kamu sudah menikahi putri raja itu, berarti cita-citamu untuk bertemu kedua adikmu akan segera terkabul. Wiku Singgun Kara akhirnya selesai memberikan semua wejangan dan ilmu kepada Raden Jayeng Resmi, dan ia merasa telah menemukan jalan yang diinginkan. Kemudian ia pamit muksa dalam keadaan gaib. Ia hilang sempurna, tak lagi tampak tubuh. Jayeng Resmi terbengong akhirnya melihat begitu, dan tiba-tiba kangen aja sama Sang Wiku tadi agar kembali. Tapi ya karena sudah tak mungkin, maka ia ngomong kedua abdinya, Gadok, yuk, kita sudah cukup lama ada di sini, marilah kita melanjutkan pergi. Wah, menarik. Nah kawan-kawan, tanpa banyak basa-basi, langsung sekarang kita belajar dari mendengar Serat Centini tentang ngelmu sangkan paran. Ini kan banyak sangkan paran ing dumadi. Jayeng Resmi akhirnya turun dari Gunung Cerme dan
dia masih melihat banyak sekali bebungaan yang tumbuh di sepanjang jalan. Dari Gunung Cerme, mereka berjalan ke arah barat laut, menyusuri gunung-gunung hingga akhirnya sampai di Gunung Tampomas. Ini kita kayak belajar geografi dan peta buta, kawan-kawan. Tampomas ini sekarang ada di sebelah utaranya kota Sumedang. Kalau keris ada Tangguh Sumedang Larang. Di daerah Bandung Priangan. Di sana Jayeng Resmi melihat sebuah bangunan masjid yang indah sekali dan berpagar batu alam juga dikelilingi kolam yang luas. Terdapat juga diceritakan ada beberapa pohon jambu yang sedang berbunga putih dipadu oleh aneka pohon-pohon lain yang memang sedang berbuah. Disitulah tinggal Syekh Trenggono yang sudah masyhur kebijaksanaannya. Beliau ini sudah setengah umur tapi tubuhnya masih lincah. Karena memang gemar berolah ilmu. Beliau mempunyai istri, namanya itu Niken Sitoresmi, yang tanpa tede ngaling-ngaling atau gamblang, tidak suka berpura-pura. Hingga tampak ketulusan di wajah dan tutur katanya. Cantik orangnya, meskipun gak dandan. Setelah dan suami istri ini memiliki seorang putri yang memang sudah beranjak dewasa, namanya Roro Rukati. Dan si putri ini cantik, mewarisi keelokan bapak ibunya. Tubuhnya tinggi semampai dan gaya tuturnya luwes saat bicara. Roro Rukati ini memang sudah ditakdirkan jelita, kulit, diceritakan tuh kulitnya kuning langsat bagaikan warna benggele keris saja, benggele keris. Oleh karena itu ia masyhur dengan julukan Roro Emas karena banyak yang gemes dan banyak yang pengen dia jadi pendamping dari saudagar sampai pembesar, tapi tidak ada satu yang menjadi kehendak hatinya. Dan sore itu Syekh Trenggono beserta istri dan anak gadisnya itu, mereka ceritanya lagi pergi ke halaman untuk metik-metik buah. Ada kelampok, ada mojowangi, kepel, manggis, jeruk keprok, langsep dan duku. Baru setengah pekerjaan, seorang santri datang menghadap dan mengabarkan kalau ini akan ada datang seorang pemuda tampan dari Tenggara dan diiringi dua pengiring yang sudah lumayan tua. Nah, pemuda ini diceritakan sama si santri ini wajahnya bersinar dan sangat elok. Akhirnya berkata Syekh Trenggono, "Nyimas Sitoresmi, cepat kamu siapkan jamuan untuk calon tamu kita ini. Segeralah gelar tiker yang pantas di balai tengah. Dan kamu, Roro Rukanti, coba bantu ibumu untuk melayani tetamu." Akhirnya mereka berdua, Niken Sitoresmi dan Roro Rukanti, segera langsung menyiapkan hidangan, sementara Syekh Trenggono sendiri turun ke lereng untuk menyambut kedatangan sang tamu. Tak lama kemudian akhirnya Jayeng Resmi datang dan Syekh Trenggono mengucap salam, kaget si Jayeng Resmi dijawab akhirnya.
mereka berdua saling menunjuk, menunduk lalu berjabat tangan. Dan akhirnya Syekh Trenggono berkata, "Aduh nak, seneng aku. Hatiku senang sekali atas kedatanganmu ke sini. Kamu ndak usah pakai bahasa kromo, biar kita bisa lebih akrab dan gak canggung." Jayang Resmi mengangguk. Dan Syekh Trenggono melanjutkan tanya, "Gimana perjalananmu, nak? Jenengan ini dari mana dan mau kemana, dan tujuan apa datang kemari? Maaf saya bertanya demikian karena ya saya baru pertama kali melihat kalian." Raden Jayang Resmi terharu, dia terpesona dengan kata-kata Syekh Trenggono yang tegas dan terus terang, tapi tetap dibalut dengan bahasa yang halus dan sopan. Akhirnya dijawab, "Nama saya Jayang Resmi, Syekh. Saya ini dari Sokaraja di Gunung Giri, dari telatah Gresik yang sekarang masuk wilayah Surabaya. Hamba ini putra Sunan Giri Prapen dan datang kemari lantaran melaksanakan kehendak Gusti Pangeran, berpergian tanpa tujuan, naik gunung dan ya mencari tempat-tempat yang sepi." Syekh Trenggono berkata, "Aku sangat bangga melihat tekadmu ini. Jadi gak usah ragu, relakanlah hatimu untuk datang ke gubukku dan segera temuilah bibimu dan adik perempuanmu itu, yakni anak putriku satu-satunya, namanya Roro Ruhanti." Jayang Resmi agak diem gitu dia, sampai sungkan berbicara. Akhirnya Syekh Trenggono paham dengan keadaan Jayang Resmi, lalu melanjutkan kata, "Udah gak usah sungkan. Aku tak memiliki prasangka buruk sama sekali kepadamu. Kamu sudi mampir ke rumahku lantaran aku memiliki seorang anak gadis. Tenang, tidak ada sedikit pun pikiran itu di diriku." Jayang Resmi malah kaget. "Aduh, saya juga tidak memiliki pikiran kalau Paduka memiliki dan menilai saya begitu. Maafkan ge." Tersenyum Syekhnya. Dipahamilah perasaan si tamunya. "Ayo, sudah singgah ke rumah pamanmu ini. Anggap aja seperti kerabat sendiri." Jayang Resmi mengiyakan dan akhirnya mereka berjalan bersama menuju rumah Syekh Trenggono. Dan Jayang Resmi berkata dalam hati, "Orang ini sederhana, namun kata-katanya lembut, teratur, runut, tapi tegas dan jelas." Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Syekh Trenggono. Jayang Resmi akhirnya menganggukkan kepala saat Syekh Trenggono memanggil istri dan anak gadisnya itu. "Sita Resmi, pemuda tampan ini adalah putra Kanjeng Sunan Giri Prapen. Namanya Jayang Resmi. Akan aku ambil anak dan ku persaudarakan dengan putri kita, Roro Ruhanti. Ayo, segera ucapkan selamat datang kepada kakakmu ini." Akhirnya Niken Sito Resmi senyum sambil ngangguk, "Gimana perjalanannya, nak?" Akhirnya dijawab sama Jayang Resmi, "Atas berkah Gusti Yang Agung, hamba baik-baik saja kok, Bibi." Roro Ruhanti juga ikut memberi salam. Syekh Trenggono akhirnya menyela mereka yang sedang sama-sama memberi salam itu untuk segera menjamu Raden Jayang Resmi dengan rokok, sirih, dan minuman. "Jangan lupa ya makanannya, karena ini sudah mau keburu maghrib." Akhirnya tak lama kemudian aneka jamuan juga sudah tersedia dan makanlah akhirnya mereka. Syekh Trenggono akhirnya ngobrol lagi sama Raden Jayang Resmi.
Nah enak kita sembahyang ke masjid karena sudah masuk waktu maghrib dan mereka bersembahyang bersama. Ketika mereka selesai bersembahyang, makanan juga tersedia kembali ternyata. Lengkap semuanya dan gatak-gatuk yang seperti biasa paling dulu. Setelah akhirnya dirasa cukup, Jeng resmi akhirnya meminta Roro Rukanti untuk membereskan hidangan. Tapi gatak-gatuk gak mau selesai, makan terus. Sampai pada akhirnya Syekh Trenggono berkata, "Nak, kalau mau ngaso atau duduk-duduk di sini, monggo lo." Akhirnya dijawab, "Ya kalau boleh saya pengen duduk-duduk di sini dulu. Karena saya pengen bertanya kepada paman tentang ilmu-ilmu dan hal-hal yang bermanfaat. Syukur sekali kalau bisa mendapat berkah dari paduka." Syekh Trenggono seneng. "Dengan senang hati, nak. Apa yang akan kau tanyakan kepadaku? Semoga aku bisa menjawabnya. Tapi saya akan menjawab dengan bahasa puisi saja agar tidak membosankan. Apa yang akan kamu tanyakan?" "Ayahanda," tanya Jayang resmi, "apa tujuan hidup ini?" "Lai-lai gude pandak. Hidup ini tuh tiada bertujuan. Ajaran ini berasal dari pujangga besar. Hidupmu bagaikan bunga tanjung tanpa kelopak." "Nah, lah terus lantas di mana tempat kedudukan Gusti Pangeran?" tanya lagi Jayang resmi. Dijawab akhirnya, "Berkutut gong petis cinanduletih. Yang berkata kepadamu, itulah tempat kedudukan Gusti Pangeran. Yang berkata kepadamu, itulah tempat kedudukan Gusti Pangeranmu." Tanya lagi Jayang resmi, "Siapa yang menjadikan kita ini, ayahanda?" "Paksi Kardo Putronoto Ngayodegyu. Yang menjadikan kita adalah yang akan kita tuju dan menyertaimu. Yang menjadikan kita adalah apa yang akan kita tuju dan menyertaimu. Siapakah yang menggerakkan kita?" Lanjutnya Jayang resmi, "Minangkara sring apus gito sami. Yang menggerakkan kita adalah kekuasaan tanpa sebab. Yang menggerakkan kita adalah kekuasaan tanpa sebab. Dari mana asal kita, ayahanda?" Dijawab sama Syekh Trenggono, "Kita berasal dari sawo sempal, sawo yang patah, yakni rumah yang Bagaspati, yakni berasal dari tidak ada dan menjadi ada bagaikan mencipta dunia ini." Kita berasal dari tidak ada dan menjadi ada.
bagaikan mencipta dunia ini. Lalu lanjut Raden Jayeng Resmi. Jika meninggal, kemana tujuan kita? Tapas aren tolo pido buntaleku. Kita akan kembali ke awal. Seperti dahulu, kita tidak ada. Tujuan kita akan kembali ke awal. Seperti dahulu, kita tidak ada. Di dalam kematian, kita akan menjumpai apa ya? Kunir pito putro ing janggolo sri. Di dalam kematian, tidak menjumpai apa-apa. Di dalam kematian, tidak menjumpai apa-apa. Bagaimana syahadat itu, ayahanda? Gulodrowo Prabu Yekso, menepati janji. Itulah makna syahadat. Menepati janji. Lantas, di mana tempat Hyang Suksmo itu? Tirto Prono Pratolo Keneng Suworo. Keneng Suworo. Tirto Prono Pratolo Keneng Suworo. Misalnya tanda bacanya enggak ada. Hyang Suksmo itu tidak bertempat kedudukan. Hyang Suksmo itu tidak bertempat kedudukan. Ia berada dalam cipta. Ia berada dalam cipta. Tapi semua tunduk pada peraturan-peraturannya. Wahai Ananda, aturlah nafas setiap hari demi menata kerajaan yang mulia. Aturlah nafas setiap hari demi menata kerajaan yang mulia. Karena banyak manusia yang lupa. Lupa pada nafas maksudnya ya. Tertutup dan terhanyut oleh birahi asmara. Asmara dunyo. Padahal asmara itu selalu menjadi halangan. Itu adalah musuh. Anakku, bagaikan menyan yang menyala, janganlah kamu menyembah dengan melewati jalan yang tidak tahu arahnya. Bagaikan menyan yang menyala, janganlah kamu menyembah dengan melewati jalan yang tidak tahu arahnya. Sembahlah wujud yang nyata. Carmoleko kajungan lartoyo yestu. Jika hanya meraba-raba, tak tahu yang disembah, itu tidak tepat, nak. Lalu, di manakah tempat sesuatu yang tidak keluar itu? Tidak keluar itu maksudnya di sini tuh roh atau nyawa. Di manakah tempat sesuatu yang tidak keluar itu? Tolong jawab, ayanda. Putraku terkasih, Gebang Paniwerwono. Tak ada yang banyak aku ketahui atau aku dengar tentang hal ini, meskipun aku masih bisa menguraikannya kepadamu. Kalau begitu, ayahanda tolong jabarkan. Karena hamba hendak mengabdi kepada paduka. Itu hanya gurauan kok, nah. Saya jawabnya Syekh Trenggono. Jangan salah terima. Maksud hati hendak mengambil wanita cantik, harum semerbak sampai ke dasar hati. Jika menguraikan sesuatu tapi belum pernah mengalaminya, itu bagaikan pohon jambu alas atau seperti tandu yang hanya ingin mengangkat wanita mulia saja. Aku sudah kapok bersahabat dengan orang yang peragu. Maksudnya di sini peragu, yakni akal dan jasad.
yang tidak bisa menjangkau atau orang-orang yang skeptis dengan pengetahuan tentang roh. Aku sudah kapok bersahabat dengan orang yang peragu. Puspa Pulut, Gunung Malang, Weleri. Weleri ya Weleri. Putus sudah hubungan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ger, aku ini kurang ilmu. Maafkanlah jika aku ingkar janji terhadap perkataan yang telah terucap. Seperti yang pernah engkau katakan, Pudak Cengkal Palastraning Narpati Sang Arjuna Sosrobau. Jika hal ini diuraikan akan membuat diri kita semua merasa tertelanjangi, nak. Ketika akhirnya setelah berkata demikian, Syekh Trenggono kemudian roboh dengan nafas yang melemah hingga akhirnya habis. Beliau wafat. Raden Jayeng Resmi kaget lalu menubruknya dan berlinanglah air mata sambil berkata, Duhayah, kenapa engkau meninggalkan saya tanpa sebab? Syekh Trenggono lenyap diiringi perkataan batin, Sebenarnya aku tidak mati, nak. Aku hanya berpindah tempat saja. Kawan-kawan, terkadang kita bisa, ya kita gini, kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang kita itu pengen jawaban yang pasti. Dulu sekali rasanya itu kita sudah pengen tuh kalau bisa jawaban instan itu instan saja. Tapi bukankah bijaksana Syekh Trenggono yang beliau berkata, jika menguraikan sesuatu tapi belum pernah mengalami, yaitu artinya apa ya, seperti pohon jambu alas atau seperti tandu yang hanya ingin mengangkat wanita mulia, cuman pengen tampil. Itulah kenapa pelajaran terbesar dari kehidupan atau dari mendengar Serat Centini ini bukan hanya ilmu-ilmu yang terkandung, tapi juga satu kata yang sangat susah sekali, penerimaan. Menerima apapun. Dan setelah menerima, kita bisa memasukkannya dalam batin kita dan juga ngelakoni uripe dewe-dewe. Karena uripku belum tentu podo kayo koro karo uripmu. Uripmu ya belum tentu podo karo uripe wong kui. Tapi kita sama-sama hidup. Dan dari setiap kehidupan, kita pasti akan mencapai satu tujuan yang sama. Sangkan paraning dumadi. Matur nuwun, kita akan ketemu di episode mendengar Centini, Serat Centini selanjutnya. Terima kasih yang sudah absen, yang sudah subscribe, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua selalu sehat, waras lahir, waras batin, supaya kita bisa mawas diri, mawas dengan diri kita sendiri, dan akhirnya kita bisa selamat dalam apapun yang kita jalani. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.